What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini gue mau nge-share sama kalian ya sebuah produk yang gue udah pakai dalam sebulan terakhir dan gue suka banget, so gue mau menginformasikan ini pada kalian semua ya. Seperti yang kalian tahu, gue itu demen olahraga dan selama 3 bulan terakhir gue itu lagi demen banget yang namanya olahraga outdoor di luar. Gue lagi demen lari di luar dan ngelakuin high intensity workout di luar. Biasanya itu gue workout sekitar jam 10, jam 11 pagi. Dan salah satu kendala yang gue alami adalah olahraga di luar itu panas banget mataharinya dan kulit gue itu jadi lebih gelap, lebih kusam. Kemudian pas banget bulan lalu gue dikirimin produk dari Scarlett untuk menjaga kelembapan dan kecerahan kulit gue ya. Jadi gue udah pakai selama sebulan terakhir dan ada 3 produk mereka yang gue rekomen banget untuk kalian semua untuk menjaga kelembapan dan kecerahan kulit Anda. 3 produk Scarlett yang gue pakai dan gue rekomen itu adalah pertama body scrubnya, yang kedua adalah shower scrub, dan yang ketiga adalah body lotionnya ya. Yang mesti kalian tahu, semua produk Scarlett itu mengandung glutathionin dan vitamin E yang bagus untuk menjaga kelembapan, kecerahan, dan menutrisi kulit Anda ya. Jadi kalau kulit kalian lumayan gelap, lumayan kusam, dan kalau kalian ingin mencerahkan kulit Anda, gue sangat rekomen pakai 3 produk ini ya. Jadi ketika dikirimin, produk ini tuh semuanya di bubble wrap, jadi nggak bakal rusak, jangan takut, sampai ke tempat kalian itu pasti aman ya. Semuanya ini dibungkus pakai bubble wrap, ini di bubble wrap juga, jadi mereka nggak keluar-keluar dan nggak rusak. Itu yang pertama. Lalu sekarang, gue mau bahas satu-satu, apa sih benefit atau manfaat dari masing-masing produk ini dan kegunaannya gimana ya? Yang pertama itu adalah body scrubnya ya. Jadi body scrub ini gue pakai sekitar 2 kali seminggu. Makanya itu ketika mandi, diolesin di kulit, didiemin sekitar 2-3 menit dan kemudian dibilas pakai air ya. Salah satu hal yang gue suka dari body scrubnya Scarlett ini adalah teksturnya itu lembut banget ya, nggak kayak body scrub lainnya. Kalau body scrub biasa itu teksturnya lumayan kasar dan terkadang suka bikin iritasi kulit, tapi yang ini halus, lembut banget. Dan setelah pakai body scrub ini ya, gue tuh langsung berasa kotoran-kotoran hilang dan kulitnya itu langsung bersih banget ya. Jadi kayak berasa fresh banget gitu pakai body scrub yang ini. Udah gitu, wanginya juga oke banget dan tempatnya enak, buka tutupnya gampang dan gampang dibawa kemana-mana ya. Produk kedua yang gue rekomen dan gue pakai setiap hari adalah shower scrubnya. Kalau shower scrub ini itu dipakai tiap hari ketika mandi. Jadi ini semacam sabun. Shower scrub ini ada buliran scrubnya ya. Jadi bisa memaksimalkan saat membersihkan tubuh Anda. Dan kemarin gue dikirimin 2 warna. Masing-masing dari warna ini baunya berbeda. Dan favorit gue adalah yang ini ya. Yaitu bau mangga. Enak banget. Jadi kayak mandi berasa kayak lagi makan dan nyium mangga ya. Oke, ini produk kedua. Udah gitu, produknya itu convenient banget. Gampang banget dipegang dan dibawa kemana-mana ya. Karena biasanya itu sabun itu shower scrub itu kan gede banget, tapi ini very convenient. Oke? Produk ketiga dari Scarlett yang gue pakai tiap hari, ini gue pakainya biasanya habis mandi pagi ya, adalah body lotionnya. Body lotionnya itu enak banget, mudah banget meresap, nggak lengket di kulit, dan bagus banget untuk menjaga kelembapan kulit Anda ya. Jadi sebagai seorang dokter fisioterapi tentunya gue banyak banget praktek di dalam klinik di ruangan ber-AC ya. Salah satu kendala kerja di ruangan yang ber-AC yang dingin itu adalah kulit jadi kering banget. Jadi makanya gue rajin banget pakai body lotion ini ya sebelum gue kerja supaya kulit gue lembab dan tetap sehat dan cerah. Salah satu hal yang gue suka banget dari body lotionnya ini adalah packagingnya ya. Kenapa gue demen banget? Soalnya botolnya itu bisa di-lock dan di-unlock. Jadi kalau gue putar ke kanan, botolnya itu ke-lock. Jadi nggak bisa dipencet loh, bisa kalian lihat. Jadi nyimpennya gampang dan enak dibawa kemana-mana. Dan untuk ngebukanya tinggal diputar ke kiri, dan kemudian bisa kalian lihat, itu langsung kebuka ya. Nah sekarang gue menunjukkan ke kalian before after-nya kulit tangan gue memakai body lotion-nya Scarlett ini ya, oke? Ini adalah kulit tangan gue sebelum pakai body lotion ya, bisa kalian lihat. Dan kemudian sekarang gue akan pakein body lotionnya secara merata di tangan gue ya.
pakai, bisa kalian lihat itu kulitnya jadi lebih lembab dan lebih cerah. Itu langsung kelihatan banget bedanya ya. Jadi kayak lebih terang dan lebih cerah dibandingkan dengan sebelumnya. Tuh, bisa kalian lihat. Nah, ini gua screenshot before afternya ya. Tuh, bisa dilihat ya. Tentunya body lotionnya ini ada banyak jenisnya, ada banyak warnanya, dan masing-masing dari warna ini mempunyai wangi yang berbeda-beda. Salah satu favorit gua dari tiga ini adalah yang ini ya, yang gua pakai tiap hari sekarang, yang Charming. Wanginya itu enak banget dan harum ya. Oke, jadi ada tiga produk utama yang gua pakai dari Scarlett ya. Body scrub gua pakai 2-3 kali seminggu, shower scrubnya gua pakai tiap mandi, dan body lotionnya gua pakai tiap pagi sebelum kerja ya. Dan setelah sebulan pakai tiga produk ini, gue ngerasain banget kulit gue jadi lebih lembab, lebih cerah, dan lebih bernutrisi ya. Semua produk Scarlett ini udah terdaftar oleh BPOM ya, dan masing-masing harga satuannya adalah Rp75.000. Dan mereka jual juga yang paketan, di mana kalian beli 5 itu seharga Rp300.000, dan kalian juga dapat eksklusif-eksklusif box dan gift lainnya ketika beli yang paket 5 ini ya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa buka langsung IG-nya Scarlett atau bisa lihat langsung ke Shopee-nya Scarlett. Link-nya ada di deskripsi ya, check it out. And yeah, that's it for the video. Semoga review ini membantu kalian semua, terutama bagi kalian yang ingin mencerahkan dan menjaga kelembapan kulit ya. Sangat recommended banget produk dari Scarlett ini. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace.